Episode 13 Teman Baru Rena. Serem banget sih filmnya. Mau tak sudahin, tapi kok tambah seru ya. Wah, hantunya muncul. Kenapa Nini ya? Malam-malam gini kok teriak-teriak. Apa mungkin ada tikus ya? Coba aku lihat deh. Nini, ada apa sih kok teriak-teriak? Ada tikus ya? Bukan. Kecoa. Bukan juga. Ada hantu, Rena. Hantu? Di mana, Nini? Di TV, Rena. Dasar, Nini. Awas ya, nanti kalau ada hantu beneran, aku nggak bakal nolongin. Iya, maaf. Namanya juga bercanda. Ngantuk. Tidur dulu ah. Sebelum tidur, pipis dulu. Biar nanti gak ngompol. Iya, tidak apa-apa. Silakan di sini aja. Malam-malam gini, Rena ngobrol sama siapa sih? Sebaiknya aku cek. Uyuk, uyuk, uyuk. Itu siapa? Kok serem banget sih? Hantu! Kamu siapa? Jangan ganggu Rena. Yuk. Rena, sekarang jadi temanku. Selanjutnya, kamu yang akan jadi temanku. Mbak Kunti, please jangan ganggu kami. Nyam. Nini, bangun. Ini sudah siang. Rena, hati-hati sama Mbak Kunti ya. Nanti kamu dibawa pergi ke alamnya loh. Mbak Kunti? Mbak Kunti siapa sih Nini? Mbak jualan jamu ya? Bukan Rena, Mbak Kunti itu adalah... Ya sudah, nanti aja ceritanya. Aku mau nerusin bikin sarapan dulu. Rena, tunggu sebentar. Aku mau lanjutin dulu. Rena gak asik. Rena, pagi ini kita sarapan Mbak Kunti! Kamu harus mencari manusia baik yang bisa membantu kita sebelum ada manusia jahat yang merusak lautan kita lagi. Tapi gimana caranya, Om Mermaid? Buat mereka minum air di galon ini. Tapi jangan banyak-banyak, soalnya airnya tinggal sedikit. Kalau mau beli lagi, jauh, harus berenang ke Korea Selatan dulu. Dan mengumpulkan air mata bahagia gadis-gadis yang menangis akibat nonton drama Korea, lalu minta tanda tangan para member Blackpink juga. Oh, astaga, ribet bingit. Iya, jadi jangan sampai tumbah juga. Baik. Jika manusia yang sudah meminumnya merasakan rasa asin, maka dia bukanlah manusia yang tepat. Asin sama dengan tidak tepat. Tepat sekali.
Kalau dia merasakan ada manis-manisnya gitu, maka dialah orang yang bisa membantu kita menyelamatkan lautan ini. Oh, yang ada manis-manisnya ya. Aku akan mengingatnya. Tapi bagaimana kalau ada yang tidak merasakan apa-apa? Bahkan dia minta nambah lagi. Gimana? Jangan dikasih lagi. Itu artinya dia dehidrasi. Dah, suruh aja beli air di warung. Beli di warung. Baik, aku mengerti, Prince O. Hati-hati di daratan, Omermaid. Maafkan kakakmu ini. Tidak bisa membantu di daratan. Karena aku harus menjaga tahta kerajaan lautan ini. Tidak masalah, serahkan semua pada Mermaid yang cantik ini. Mermaid, kira-kira siapa yang terpilih? Makasih udah nonton, jangan lupa like dan share video ini. Ikan hiu pakai lipstik, di subscribe dulu ya ganteng dan cantik.